Dan di antara sesuatu yang hasil di Rasulullah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang pernah terjadi ya, antara Abu Jahal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma'ah Abu Jahal ini serta Abu Jahal anak ada taat ajma'an, bahwasanya ini Abu Jahal pernah membeli ontak-ontak hindrojulin dari seorang laki-laki. Yukolu lahu al-irashidu, dikatakan baginya namanya al-irashidu, laki-laki itu namanya al-irashidu. Pemakola kubi asmanya, lalu Abu Jahal menunda-nunda ya, kepada seorang laki-laki itu yang namanya Hiroshi dengan pembayarannya. Padahal punya duit, kalau menunda duit, padahal punya duit, entah. Jika kebayar itu utangnya, entah. Kita kesal gak kalau begitu? Sama, akhirnya diparahnya. Wajah arroju lalu datang seorang laki-laki. Majma'ah Quraisyin, datang seorang laki-laki ke tempat orang Quraisy yang datang seorang laki-laki ini yang namanya Al-Kirasi, datang ke tempat perkumpulan orang Quraisy. Yuri itu minum musa'adah, yang menghendaki daripada mereka akan ya, minta tolong, pengen minta bantuan ala akhzimani atas hartanya, minta bantuan. Padahal ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menunjukkan kepada orang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengen minta bantuan sama sekelompok ya, orang Quraisy, tapi orang Quraisy itu malah berikan rekomendasi kepada Rasulullah SAW. Ia disifatkan min Abi Jahlin istizah, supaya ia dapat ngambil ya, akan dia dari Abi Jahlin. Kenapa orang Quraisy menunjukin kepada menunjukkan kepada Nabi, referensinya kepada Nabi, istihzaan, karena untuk mengolok-olok Abu Jahal. Lima ya'lamuna hum min af'ali dzalika syaqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka orang Quraisy mengetahui akan dia daripada perbuatan-perbuatan orang yang celaka ini, si Abu Jahal, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia untuk mengolok-olok, tujuannya ini kenapa diunjukkan, direkomendasikan kepada Rasul untuk mengolok-olok. Siapa yang suka ya, menyakiti orang, siap-siap akan diolok-olok, akan disakiti. Jangan suka kita menyakiti orang, apalagi yang kita sakiti walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Siap-siap kita akan halal dan binasa. Jangan suka. Jangan sampai. Berarti ada kiai yang namanya ilmu. Jangan sampai buat beliau marah. Jangan sampai. Siap-siap kalau kita buat beliau mana kita keseraman dia umpama kita sakitin dia, siap-siap kita menerima hal-hal yang buruk. Karena yang marah bukan beliau, yang marah itu orang yang mencintai, makhluk yang mencintai. Fatawajjah ar-rajul ilayhi, lalu seorang laki-laki itu menuju kepada Hiroshi, menuju kepada Nabi.
wa talaba minhu al-musa'adah ala Abi Ja'alin. Lalu dia minta kepada Nabi akan minta pertolongan atas Abu Ja'al. Faqala jama'ahu, lalu Nabi pun keluar bersama orang itu di Rasul. Hatta narama ali babahu babahu, sehingga Nabi mengetuk kepadanya akan pintu rumahnya. Faqala, lalu Abu Ja'al berkata, man hadza, siapa ini? Rupanya dia di dalam, dia tidak keluar. Siapa ini? Siapa ini? Qala Muhammadun. Jawabnya dengan lantang, Muhammad. Jadi boleh, ini juga pelajaran kita. Kalau ada orang berhutang ya, utangnya kagak dibayar-bayar, lalu ada yang punya utang nagih, itu pantas. Enggak boleh marah yang ditagih, karena dia berbuat sama. Kenapa? Menunda-nunda utang padahal punya uang. Seorang pemberi utang yang baik adalah dia menunda bila mana orang yang berutang belum punya uang, tidak berapa waktu, seminggu lagi, sebulan lagi, sama. Seorang peminjam yang baik adalah segera membayar, jangan sampai udah punya uang tapi enggak bayar. Pakolaja, lalu keluar ia Abu Jahal muntahkan lahu dalam keadaan pucat mukanya, pucat warna kulitnya, maksudnya mukanya patahkan muka, pucat mukanya. Kenapa? Karena ada rasa takut. Kenapa? Karena ada salah. Tapi kalau orang benar, enggak takut kalau orang benar. Ini salah, pucat. Tapi kenapa bisa pucat? Nanti kita lihat dari apa. Waqalah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Ja'al, haknya adalah kau berikan olehmu akan orang ini haknya. Ini nanti berani sekali. Berani benar enggak apa-apa, kalau berani kata benar ya. Jangan sampai. Faqala Abu Ja'al, maka berkata Abu Ja'al, la tabarruh hatta ta'khudha. Maka kata Abu Ja'al, janganlah engkau pergi sehingga engkau ambil. Kata Abu Ja'al, jangan engkau pergi sehingga engkau ambil akan dia, akan ya, akan uang itu. Falamnya berhujjah rajul hatta aqallahu dainah, maka tidaklah pergi seorang laki-laki itu ahli rasulnya sehingga ia ambil akan utangnya, duitnya dia. Jadi rupanya Abu Jahal punya duit tapi kagak dibayar, bayar nunda-nunda utang, bayar utang. Jangan sampai kita jadi orang nunda-nunda bayar utang, khawatir nanti tidak diberikan rezekinya untuk bayar. Pakola Quraisy, lalu berkata orang Quraisy, wa ilaka ya Abu Hakam, celaka engkau wahai Abu Hakam. Marohaina mislama solata. Kata orang-orang Quraisy, celaka engkau ya Abu Hakam, tidaklah kami lihat seperti apa yang kau berbuat. Ente kemarin pengen ya nancung-nancung ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan nancung-nancung, tapi sekarang apa keder. Qala wa yahkum wallah, kata Abu Jahal, celaka kamu yang celaka wallah demi Allah, ma huwa illa an rafa alayya babi hatta samitu sautan malitu minhu rukban. Katanya begitu, ma huwa illa dia, ente yang celaka, kenapa tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
illa kecuali andaraba bahwa telah memukul alaiya kepadaku babi akan pintuku hatta samitu sehingga aku dengar sautan akan suara mali itu min huruban yang memenuhi rasa takut daripada sebab suara itu yang memenuhi rasa takut dirinya wa anna fawqa raksi fahtan minal ibi dan mau di atas kepalaku ada onta jantan. Meraitu misalnya yang aku belum pernah melihat seperti ini di atas kepalaku ada onta jantan. Atas ini ada onta di atas. Aku ngeri depan itu ada onta. Oh sono kan onta. Oh di sini harimau mungkin ya. Onta. Jadi nanti ada yang kawal. Nanti ada yang kawal. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu ada yang kawal. Siapa beliau? Beliau adalah makhluk-makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah cinta kepadanya. Jadi hati-hati juga sama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sekarang boleh kita permalukan dia, besok kita akan dipermalukan. Ini jangan sampai. Ini ulama kita cintai. Saya pesan kepada kamu semua, walaupun bukan kepada guru kamu, walaupun bukan kepada saya sama yang lain, ulama yang mana aja, walaupun bukan guru kamu, wajib hormat. Paham? Wajib hormat. Saya marah banget kepada murid saya kurang hormat sama ulama. Walaupun kan guru kamu wajib hormat. Apalagi nama guru kita hormat sama hormat. Ingat, khawatir seperti siapa Abu Jahal. Bakalan kena kalau kita telah mengecewakan buat sakit ulama. والله ما عم يصير